Hi guys. Say hi. Share, lu enggak usah sok malu-malu, share. Ini lu udah habis belum? Tadi explorer. Ya kan kepalanya kayak kecil gitu untuk porsi badan dia. Enggak sopan ya, share udah makan duluan. Kita makan di mana ini, apa nama tempatnya? Ramen Sanpachi. Ini tempatnya baru, terus kayak kita tinggal satu-satunya di sini. Ya, udah rame banget dan kayaknya udah pada abis. Gila, ini tempatnya festif banget ya. Di sini kayak ubin gitu, kayak toilet. Ternyata porsinya lebih besar daripada yang kita kira. Akhirnya aku kenyang banget, liat deh. Ini enggak, ini level 10, level 2. Tapi enggak pedes-pedes banget. Terus dikasih little dessert ini. Cute. Dan dikasih juga. Aku mau coba, enak enggak? Ternyata enak, guys. Halo, Mbak. Guru besar semua kan? Guys, kita lagi ngomongin tentang keindahan Batam yang sangat indah. Jadi dulu Kendra ini sempat pindah ke sekolah kita, pindah kelas 3 ya? Kelas 3 SMP, dia sekelas sama aku. Tiba-tiba teman-teman aku bilang ada anak baru. Tiba-tiba dia langsung masuk transfer. Kenapa sih kamu pindah waktu itu? Gara-gara bokap ya? Iya. Gara-gara bokap, terus kakaknya dia juga pindah. Dia juga pindah. Lady juga. Lady Kendra sama Lady Yandra. Briandra. Ya. Keren, men. Tapi tidak kreatif. Keren ya, tapi keren. Dibilang mirip.
mirip. Sering dibilang mirip. Terus kita dulu awal-awalnya tuh gak ngomong. Iya, soalnya Rachel itu mukanya galak banget. Jadi takut berteman sama dia. Ya, jangan-jangan. Aku gak galak guys. Cuman aku juga dulu tampaknya sama. Malu gitu loh, Ken. Sebenarnya nih, ya aku jujur, aku tuh malu. Karena aku udah pernah cerita. Udah. Aku tuh malu sebenarnya kayak gak tahu gimana cara gimana sih tiba-tiba ada anak baru. Banget, kayak... Dulu ya. Rachel dulu sangat. Iya, sangat banget kayak anak baru ya. Gitu kayak. Jadi apa yang aja baru saya lakukan, Ken? Jadi yang tadi Rachel beli itu sangat lucu banget. Gila, kita sampai debat. Sampai kayak berhenti. Harus telepon dulu. Aku telepon Dorin sampai ngechat saudara aku untuk bikin keputusan ini. Ini sampai keliling berapa toko tuh satu toko. Ya. Itu kasihan banget yang mbak-mbaknya kita kayak udah. Kita sampai udah PHP-in banyak banget toko. Dan you guys want to see? Ini gak penting banget guys. Guys, I've never felt so satisfied in my entire life. Makasih ya Ken udah membantu aku. Sebenarnya nggak ngebantu itu. Sebenarnya yang membantu itu Dorin. Oh ya, Dorin sih ngebantu banget. Makasih ya Dorin. Dorin calls this thing creepy little bunny that I like. It's not creepy at all. It's cute. Ini baru tahu loh mulutnya. Dia tuh ada mulut deh. Jadi sebenarnya tuh nggak. Ini tuh yang gede. Ada. Aduh, lihat dewa tuh kayak gini kakinya goyang. Can you guys believe this? I picked this over Sephora.